tunjuk pada tas ni yang sesuai untuk baby. Itu ini untuk sleep time, untuk waktu untuk masa budak-budak untuk tenangkan, senang dia tidur, lena. Jadi cara-cara guna dia, mula kita buka ini produk dia, produk untuk baby ni dia. Okey, sapu ke produk ni tak pedih, sesuai untuk baby macam ni. Eh, kita sapu dulu kat belakang dia. Ini Ami. Kita sapu kat belakang dia dulu. Kat tulang belakang dia. Pelan-pelan. Bawa dia pesedak. Bawa blender. Satu. Kita sapu dekat tapak kaki dia. Kat gantangan dia kan, okay. Untuk senang dia tidur. Ayuh sayang. Okay. Dan lagi satu. Ini test ni untuk tummy, untuk perut dia, untuk yang like dia talon ni, untuk elakkan dia kembung, bawa angin. Jadi budak selesa. Kita sapu ke Nenek nak dah. Kita sapu kat perut dia. Jangan. Okay. Bawa dia pun sedap. Kita buat cara le. Nenek ni. Okay. Okay, kita sapu macam ni. Hello. Bulu pembelat. Yang dia. Okay. Sedap dia. Ni tak ada apa-apa. Tak lama dekat. Lembut. Selesa. Bau dia pun sedap. Oh. Wangi. Terpusi. Nanti nak tahu lebih lanjut nanti, boleh baca blog Sewangi. Okey dah. Dah selesai. Selain daripada itu, ada juga produk tas ni untuk baby. Macam untuk tidur malam, kita boleh sapu. Dan lagi satu. Untuk batuk, untuk budak-budak sesama. Kita boleh sapu dekat hidung dia sikit. Kita boleh taruh dekat tekak dekat leher dia. Jadi ini untuk yang produk untuk sesemua. Okay, macam ni. Nampak. Okay, tu dia. Saya cara pakai dia. Ini senang perut saja. Lagi satu. Okay.